Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, review sepeda Federal Strobo. Alhamdulillah bisa juga megang Federal ini ya. Idaman juga ini, tapi susah dan agak mahal harganya sekarang. Kondisinya ori, cat dekal ori, part-part sepertinya ori, sampai jok kayaknya bawaannya nih ya. Saya kurang paham, kalau kawan-kawan ada yang lebih mengerti tolong komentar di bawah ya. Ini sekedar sharing, kondisi sepedanya seperti ini. Federal Strobo, pasangannya Federal Beta katanya gitu sih. Kondisi overall bagus, catnya masih bagus, dekalnya masih jelas, ada karat sana sini, wajar karena sepeda tua ya. Warna putih hijau sama dengan warna Federal Beta ya, Beta 550. Kita cek part-partnya apa aja. Kita mulai dari kokpit ya. Untuk brake lever pakai cover karet warna putih merek ProStar. Untuk kabel-kabel pakai outer kabelnya warna putih, sama seperti Federal Beta yang sebelumnya pernah saya review. Untuk handlebar, drop bar merek AI NSCO, sama seperti bawaannya Federal Beta di video sebelumnya. Nah, untuk bar tab ini saya kurang paham ya, ini kulit atau bukan. Pengen sih nyari yang kayak gini lagi untuk dipasang di Beta, tapi nyarinya kayaknya susah. Kalau untuk teman-teman ada yang tahu gimana dapetin bar tab seperti ini, informasinya ya di komentar. Lanjut ke review stemnya, pakai alloy. Untuk shifter cuma satu, Shimano kanan doang karena depan single. Shifter untuk 5 speed, shifter Shimano tanpa FD karena depan single. Cover strobo bawaan, RD nya pakai Tourney, Tourney short. Ini pulingnya masih bagus semua, kayaknya jarang dipakai nih sebenarnya. Sama gear-gearnya berkarat tapi kondisi bagus. Ke pengereman pakai alloy, U-brake nya alloy, mirip seperti yang di Beta, tapi ini agak panjang nih, medium kayaknya. Kalau di Beta pendek banget. Ini juga sama alloy, ada kucing, masih kelihatan baru. Yang susah ini kayaknya, ini pakai ban 26 1/4. Ah, ini udah nggak ada bannya kayaknya, bannya hancur, velgnya depan hancur, kayaknya minta diganti. Hubnya pakai hubnya non merek, borak dengan stiker FC01 Federal Cycle Sport Industri Indonesia. Untuk stiker depan utuh Federal Cycle merah putih dengan tulisan FC biru. Untuk dekal di bawah tulisan Federal Strobo. Sama di seat post juga di bagian atasnya strobo. Untuk sambungan-sambungan pakai lux di depan, sama pegangan di
si pos ini mobilnya seperti ini. Untuk SN dia ada di sini. Ini W. Kalau yang Beta Focus SN-nya SC. Pakai crank compressor. Compressor. Kelihatan ya. Ini masih bagus sepertinya. Ini pedalnya nggak tahu mereknya apa. Bagus. Catnya masih bagus, masih lumayan lah. Sel pedalnya masih bagus. Seat postnya sudah berkarat. Mudah-mudahan tidak stuck. Bisa dilepas, bisa diganti yang lebih bagus. Joknya. Belakang rimnya masih lumayan, sama pakai ban 26 1/4. Kemungkinan akan diganti karena sudah nggak ada yang jual sepertinya ban 26 1/4 ini. Untuk teman-teman yang pernah coba masang rim 26 1/4 ini, dipasangin ban 26 3/8 bisa atau enggak ya? Atau dipasangin ban 27 1/2 MTB? Oke. Sekian, mungkin nanti ketika di poles-poles dikit, kalau sempat dibikinkan videonya, bongkar, pasang, poles, dibersihkan biar lebih kinclong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.